Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini malam yang ke-28 daripada bulan Zulqa'idah 1436 Hijrah. Allah masih lagi menjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dilimpah dengan barakah inayah daripadanya insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang pertama sekali siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok malam ni malam yang ke-28. Dan insya-Allah kalau ikut kalender, hari Selasa merupakan hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah 1436 Hijrah insya-Allah. Dan kalau kita tengok dalam kalender ada lebih kurang 2 ataupun 3 hari lagi sebelum masuk bulan yang terakhir tersebut. Cuma malam ni kita nak cadangkan, dah tumpang masa masih ada, boleh lagi untuk diperingatkan. Kita cadang kalau boleh, ayah-ayah bapa sekalian, bila mari bulan Zulhijjah ni, kita minta amalan yang kita buat pada bulan Ramadan hari tu, amalan yang dibuat pada malam-malam di bulan Ramadan hari tu, dengan Qurannya, dengan zikirnya, dengan tahajudnya, kalau rasa boleh, kita minta tolong bawa dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni. Faham tak bahasa saya tu? Amalan yang kita buat bulan Ramadan hari tu, kalau boleh tolong transfer, tolong bawa mai ke 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sebab apa kena bawa? Sebab apa dicadangkan bawa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya bersumpah dengan 10 malam pertama bulan Zulhijjah ni. Kita selama ni duk baca Quran tak perasan. Kita masuk musim haji selalu kita tak perasan. Sedangkan Allah sebut terang-terang dalam Quran wal fajr. Demi waktu fajar. Walayalin ashri, Allah kata aku sumpah dengan waktu fajar, aku sumpah dengan layalil ashri, aku sumpah dengan malam yang 10. Ulama sepakat malam yang 10 tu adalah 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Nak menunjukkan specialnya 10 malam pertama Zulhijjah tu, nak menunjukkan hebatnya 10 malam pertama bulan Zulhijjah tu. Dan kalau nak dikuatkan lagi dengan hujah, ada satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Saya tak apai matan hadis tersebut, tapi maksud hadis tu macam ni. Baginda mengatakan, tidak ada hari dalam setahun yang paling baik untuk kamu buat ibadah di dalamnya. Maknanya dalam setahun, hari yang paling baik untuk kamu buat ibadah di dalamnya adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Saya terjemah tu bagi senang faham. Ada seorang sahabat bila dengar kata-kata tu, hadis ni Imam Bukhari riwayatkan dalam sahih beliau. Ada seorang sahabat tanya terus, ya Rasulullah, adakah ibadah dalam 10 hari bulan Zulhijjah tu lagi baik daripada berjuang fi sabilillah? Adakah pahala pulun 10 hari tu lagi bagus daripada berjuang fi sabilillah? Nabi kata, ya. Maknanya pulun 10 hari awal bulan Zulhijjah ni lagi besar ganjaran daripada apa? Daripada berjuang fi sabilillah. Boleh-boleh faham maksud saya tak? Melainkan Nabi sebut ada satu golongan ni. Ada satu golongan sahaja yang pahala dia lagi besar daripada hak pulun 10 hari bulan Zulhijjah tu. Maknanya kalau siapa yang boleh buat kategori ni, masuk kategori ni, tak apalah. Tapi kalau rasa tak mampu kategori ni, ambil pulun 10 hari bulan Zulhijjah. Nabi kata yang lebih besar daripada pahala beribadah 10 Zulhijjah ni adalah seorang lelaki yang keluar daripada rumah, dia bawa diri dia, dia bawa harta dia. Harta dia, dia habis bagi ke orang. Satu,
Dan yang kedua, diri dia pun tak balik rumah dah. Maksud di sini, dia pun syahid fi sabilillah. Ha, yang ni lebih besar pahala daripada hak pulun 10 hari bulan Zulhijjah. Faham tak bahasa saya tu masalah? Ha. Lepas tu kita minta kalau boleh lah, tumpang masa masih ada silan. Lama dah duk terlepas. 10 hari awal bulan Zulhijjah ni lama dah duk terlepas. Kita minta tahun ni pulun. Malam pulun. Satu. Yang kedua kita minta siang hari kalau boleh puasa. Boleh tak? Nampak gelisah suruh puasa nampak gaya. Kalau rasa mampu kita minta buat 9 hari direct. Daripada hari pertama sampai hari ke-9. Puasa 9 hari lah. Hari ke-10 janganlah. Raya haji. Nah, 1 sampai 9 tu pulun. Kalau rasa tak boleh Ustaz, 1 sampai 9. Tak boleh buat selang sehari. 1, 3, 5, 7, 9. Tak boleh juga Ustaz. Banyak Ustaz. Selang sehari pun banyak Ustaz. Okey. Buat 3 hari sudah. Raya haji tahun ni hari Khamis. Ha, puasa Isnin, Selasa, Rabu. 3 hari sebelum raya haji tu. Puasa. Hari Khamis, raya lah. Boleh tak? Tu kuih diskaun lah tu bagi usulan tu. Boleh tak? Tak boleh juga Ustaz. 3 hari pun banyak. Baik. Kalau 3 hari banyak, kita minta buat sehari. Hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Yang kita sebut hari Arafah. Kita nak minta puasa sehari ya Ustaz. Baginda menyatakan siyamu yaumil Arafah. Puasa hari Arafah ni. Puasa 9 Zulhijjah ni. Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Allah padam dosa 2 tahun. Kalau nak saya terjemah mudah macam ni. Nak bagi senang faham. Siapa puasa hari Arafah sehari ya. 9 Zulhijjah tu dia puasa sehari ya. Dosa dia daripada raya haji tu lepas. Sampai raya haji tahun ni. Dosa dia kecil-kecil tu. Tuhan padam semua. Dengan sebab puasa sehari ya. Boleh faham kata terjemahnya tu. Puasa sehari ya. Dosa dia daripada raya haji tu lepas. Sampai raya haji tahun ni. Tuhan padam siap-siap. Hak kecil. Hak besar kena bertaubat lah. Dan dosa dia raya haji tahun ni, noh, terandai raya haji tahun depan. Tak buat lagi pun. Tapi dosa dia daripada mula raya haji tahun ni, sampai raya haji tahun depan. Hak kecil-kecil pun Tuhan padam siap-siap dah. Dengan sebab puasa sehari. Besarnya ganjaran kepada orang yang melakukan ibadah puasa pada hari Arafah tu, 9 Zulhijjah. Lepas tu kita minta tahun ni, pulun. Boleh kan? Oh, nampak macam berat. Nampak gaya sana. Lain lah. Sebab tu tahun ni kita tak mau dah lah. 9 Zulhijjah tu duk buat kenuri. 9 Zulhijjah tu duk kaluk nak buat bufet. 9 Zulhijjah tu duk kaluk nak makan dengan anak-anak di kedai apa. Makan tengah hari ramai-ramai dengan family. Kita minta saya duk kaluk lah makan tengah hari tu. Masak lah waktu maghrib. Buka puasa. Kan cantik. Ni main 9 Zulhijjah tu lah. Nak berjalan sana, nak berjalan sini. Ya Allah. Tak ada kot ni lah. Ada-ada nampak gaya ni. Tak apalah, sama-sama kita buat insya-Allah mudah-mudahan lah. Tumpang masa masih ada insya-Allah. Baik. Malam ni insya-Allah ayah ibu bunda rahmati Allah Subhanahu taala sekalian, kita akan sambung balik pengajian kitab kita. Kita nak tengok tentang kitab Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allumi, karangan Al-Imam Zarnuji, Burhanuddin Zarnuji rahimahullahu taala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikitabihi fi darin amin ya rabbal alamin. Dan hari ini insyaAllah bagi yang ada kitab, kita nak sambung muka surat yang ketiga. Dan hari ini insyaAllah kita mula nak tengok tentang fasal pertama daripada apa yang disebut oleh pengarang kitab kita, Al-Imam Zarnuji ataupun Zurnuji. Qiraatan, boleh baca dua qiraat tu. Zarnuji boleh baca, Zurnuji pun boleh baca. Sama macam Imam Tirmizi. Imam Tirmizi boleh baca Tirmizi, boleh betul, boleh baca agak. Tirmizi boleh baca agak. Turmuzi pun boleh baca. Salah salurat. Tiga jenis bacaan boleh baca. Imam Zarnuji boleh baca Zarnuji, boleh baca Zurnuji. Dua-dua boleh baca. Nah, daripada kabilah Zurnuj. Baik. Dan malam ni insyaAllah kita mula nak tengok tentang fasal yang pertama ataupun pecahan yang pertama berkaitan dengan apa yang disusun oleh Imam Zurnuji. Imam Zurnuji waktu dia duduk mengaji, kawan-kawan dia datang pada dia, tanya pada dia macam mana cara nak dapat ilmu yang barakah. Macam mana nak dapat manfaat daripada ilmu? Macam mana bila mengaji boleh lekat, boleh amal dan boleh sampaikan pada orang lain?
Dan akhirnya Imam Zarnuji susun satu kitab, yang mana dalam kitab ni dia susun macam mana kita nak mendapatkan ilmu yang barakah. Dan beliau susun dalam beberapa fasal, lebih kurang 13 ataupun 14 fasal apa sekalian, 13 fasal insya-Allah. Dan pada fasal yang pertama, beliau menyatakan tentang ilmu tu dulu. Apa maksud ilmu? Apa maksud ilmu fiqh dan apa kelebihan ilmu fiqh? Itu dalam fasal yang pertama. Beliau membahaskan secara umum tentang pengertian ilmu. Sebab tu kita tengok sama-sama muka surat 3 insya-Allah. Baik. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikitabihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Baik. Hukum menuntut ilmu. Apa hukum main mengaji ni? Itu senang terjemah. Main mengaji ni apa hukum dia? Menuntut ilmu ni apa hukum dia? Ambil tahu tentang satu-satu perkara ni apa hukum dia? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa barik wa sallim, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu adalah fardu ain. Fariidatun maksud dia fardu aini ke atas setiap orang, ke atas setiap orang Islam, baik lelaki mahupun perempuan. Dalil ni clear sekalian, ustaz-ustaz dok mengajar pun clear, kita tak payah bincang banyak. Hadis yang dibawa oleh pengarang kitab ini nak menunjukkan menuntut ilmu tu wajib, semua wajib menuntut ilmu. Dan Imam Abu Hanifah kalau tak silap saya pun sekalian, fardu dengan wajib ni makna serupa. Apa maksud wajib? Ma yuthabu ala fi'alih, buat dapat pahala. Yang kata wajib ni apa? Buat dapat pahala. Semayang wajib? Ya, buat dapat pahala. Puasa wajib? Ya, buat dapat pahala. Taat mak bapak wajib tak? Wajib, dapat pahala. Taat pada pemerintah wajib tak? Wajib, taat dapat pahala. Pemerintah kena beramanah wajib tak? Wajib. Ha, dia buat tu dapat pahala. Contoh. Teh. Wa yu'aqibu ala tarkih. Tapi kalau tinggal dia, langgar dia, dosa. Semayang wajib tak? Wajib. Tak semayang, dosa. Puasa wajib tak? Wajib. Tak puasa, dosa. Menuntut ilmu wajib tak? Wajib. Tak mengaji, tak menuntut ilmu, dosa. Taat pada pemimpin wajib tak? Wajib. Tak taat, dosa. Kamu beramanah waktu memerintah tak? Tak amanah. Tak amanah, dosa. Contoh. Faham-faham bahasa saya silai. Ibu-ibu di belakang, wajib taat pada suami tak? Wajib. Taat pada suami dapat pahala. Lawan suami dosa. Sebab benda wajib. Faham ke saya duduk cerita tu? Awak yang senyap nampak ke? Boleh faham ke bahasa tu noh? Insya-Allah wasilan. Baik. Sambung. Jadi menuntut ilmu satu daripada fariidah, satu daripada kefarduan, satu daripada kewajipan. Menuntut ilmu dapat pahala. Tinggai menuntut ilmu, dosa. Baik. Pembelajaran yang menjadi fardu ain. Apa pembelajaran, apa ilmu yang kita wajib kena mengaji? Apa benda yang kita kena mengaji ni? Semua ilmu kah kena mengaji? Tak. Dia sebut di sini, kata pengarang kitab Imam Zarnuji, pembelajaran yang menjadi fardu ain di sini ialah pembelajaran ilmu yang berkaitan dengan mengenali keesaan Allah dan juga sifat-sifat Allah. Ilmu macam tu wajib kena mengaji. Siapa yang wajib kena mengaji? Fardu ain. Setiap orang wajib kena mengaji. Ilmu yang berkait dengan apa? Dengan ketuhanan. Ataupun kita boleh terjemah dalam istilah hari ini, ilmu usuluddin. Ataupun dalam bahasa lain, ilmu kalam. Ataupun dalam bahasa lain, ilmu tauhid. Ilmu tauhid, semua wajib kena mengaji. Ayah-ayah yang ada di sini wajib mengaji. Tak kira umur 20 kah, 50 kah, 80 kah. Ibu-ibu di belakang, umur berapa sekalipun, wajib mengaji. Ayah-ayah di sini kerja apa? Duk korek apa sungai, wajib mengaji ilmu tauhid. Mengaji apa? Saya kerja di cari gali ustaz, wajib mengaji ilmu tauhid. Saya cikgu ustaz, bidang sains, wajib mengaji ilmu tauhid. Saya suri rumah ustaz, wajib mengaji ilmu tauhid. Ustaz, saya kerja kedai putus steak ustaz, wajib mengaji ilmu tauhid. Serupa. Semua orang wajib kena mengaji ilmu tauhid. Sama ada nak mengaji secara ijmali ataupun tafsir, itu tajuk lain. Tapi asas dia, kamu kena mengetahui tentang Tuhan. Kena kenai Tuhan. Faham tak bahasa saya? Kena.
Dia bukan ilmu yang dipelopori oleh orang yang mengaji agama. Tak. Tauhid tak bagi orang agama tu dalam mengaji. Kami ni bidang sains, duk mengaji sains. Kami ekonomi, mengaji ekonomi. Tak. Ilmu tauhid semua kena mengaji. Sebab itu hari ni satu daripada kepincangan yang berlaku di Malaysia hari ni, ilmu tauhid tak dipelajari dah. Yang mengaji cuma di sekolah pondok, yang mengaji di sekolah agama, yang mengaji di sekolah agama rakyat. Sekolah biasa tak mengaji dah. Sebab tu hari ni masyarakat kita jadi masyarakat yang bijak tapi tidak kenal kepada Tuhan. Dia. Tak kenal. Sampai orang satu tahap orang tanya, Tuhan tu siapa? Allah. Jawapan dia tu, kita tanya Tuhan tu siapa? Dia kata Allah. Kita kata Allah tu siapa? Dia kata Allah tu Tuhan. Kira jawapan hak tu ya. Dia sendiri pun tak kenal. Macam baru ni saya duduk mengaji masalah. Ustaz mengajar lah. Dia duduk mengajar, dia kata, ustaz tu bini 4. Saya bini 2. Dia duduk mengajar, dia kata macam ni lah. Dia kata, kita ni hak duduk mengajar, dia kata. Dia pesan macam tu lah. Dia kata, kita ni hak duduk mengajar, dia kata. Cuba balik tanya bini kita tengok. Cuba balik tanya bini-bini lah bahasa dia tu. Tanya bini-bini tengok. Balik try tanya tengok. Paling kurang tanya, rukun Islam berapa? Rukun iman berapa? Yang kata percaya pada Allah tu macam mana? Betul lah dia kata rukun iman ada 6. Yang pertama apa dia? Percaya pada Allah. Cuba tanya tengok percaya ya alhamdulillah. Percaya pada Allah tu macam mana? Dia kata dia balik tanya bini dia. Sebab dia kata isteri bawah tanggungan suami, isteri bawah tanggungjawab suami, isteri tak lepas hukum ni, isteri tak lepas asas ni, suami bertanggungjawab tak? Dia kata dia balik tanya bini dia, tanya soalan yang sama. Dia kata ni, salah satu pada rukun iman, beriman pada hari akhirat. Beriman pada hari akhirat tu macam mana? Dia kata bini dia jawab, beriman pada akhirat tu maksudnya percaya ke akhirat. Laki dia kata betul lah percaya, beriman tu maksudnya percaya pada hari akhirat lah. Yang kata percaya hari akhirat tu macam mana? Dia kata percaya. Ustaz ni kata, ha betul lah percaya tu, percaya macam mana? Dia kata, suruh tanya banyak, payah. Dia kata, balik tanya bini, pak-pak kepala, pak-pak serupa. Tak tahu. Wah, bukan senyap pula dah. Cuba balik tanya tengok. Balik lagi, cuba tanya tengok. Ataupun ibu-ibu di belakang, balik lagi tanya suami tengok. Abang cuba cerita dengan abang beriman dengan malaikat ni macam mana, abang cuba cerita tengok. Nah, kalau suami kita pun jawab beriman dengan malaikat tu, beriman dengan malaikat. Kalau dia pun jawab gitu juga, cerai juga ajalah, cerai. Pasal ilmu tu wajib semua kena reti. Minta maaf sekalian noh. Kita bukan nak condemn siapa-siapa sekalian, tapi kami di belah sana sekalian, di belah Pulau Pinang ni lah. Berapa ramai orang yang terlibat dalam perjuangan Islam, kita salut dia sekalian. Cukup cantik, seronok dia sekalian. Semangat dia kita tengok seronok. Pengetahuan dia terjemuah macam ni sekalian. Tapi kadang kita buat ujian yang biasa, kita suruh ulas rukun Islam hak 5 pun tak tahu. Lupa. Rukun iman yang menjadi asas, kita tanya rukun iman berapa? Tak tahu, tak ingat. Kalau hak ingat pun kita tanya, okey, beriman pada Rasul. Rasul ada 25. Cuba habaq tengok. 5 sudahlah nama Rasul yang menjadi ulul azmi. Tak tahu. Padahal benda tu benda asas tu. Wajib kena reti tu. Benda asas. Basic. Try tanya malam ni boleh? Duk tanya hak jauh. Try tanya. Contoh. Tunggu. Basic tu. Kita tanya kitab yang turun daripada langit ada berapa? Tak tahu. Tak ingat. Bila kamu tak ingat, maknanya kamu seolah-olah mengabaikan basic foundation tu. Foundation kan? Inggeris sebut. Foundation tu, asas. Kan silap sebut kan macam mana? Bila, baru nak belajar bahasa Inggeris. Asas tu dia tak ada. Allah. Sayang. Memang sayang tu. Sebab itu pengarang kitab kita sebut, ilmu yang menjadi asas fardu ain nombor satu sekali, ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal sifat Allah. Sebab itu malam ni kita ambil satu tanggungjawab. Saya ambil tanggungjawab saya, ayah ambil tanggungjawab ayah. Masing-masing kita ambil tanggungjawab. Balik kita kena bagi bini perkemah dulu ilmu tauhid ni. Bagi perkemah dulu sekalian.
Kalau yang ni tak berkemas berjalan, buat ibadah pun tak ada guna, buat apa pun tak ada guna, hatta kalau berjuang pun tak ada guna berjalan. Minta maaf kita sebut kasar sikitlah bahasa ni. Hari ni berapa ramai masyarakat kita berjalan, dia percaya, saya sebut direct lah, siapa nak marah-marah lah. Dia percaya kalau kata PAS keluar daripada Pakatan Rakyat, otomatik PAS tak menang. Ada sini cakap gitu. PAS duduk seorang-seorang tak menang Menang dulu pun pasal duduk sekali je. Tak mana saya cakap direct tak bawa kan. Macam marah nampak kan sebut direct. Dah tu. Dia boleh cakap tu. Dia kata, jenis parti Islam ni kalau duduk seorang-seorang tak menang Tak menang Dia dulu, kita menang dulu pasal apa? Pasal kita duduk sekali dalam pakatan. Lah bila keluar confirm tak menang dia nak jadi tu 1970-an balik. Amboi, apa cakap tu? Awak kamu tak percaya dengan Quran ke? Balik sekejap, ya, ya, boleh buka muka surat 42, suratul Baqarah. Balik sekejap, pakat-pakat buka belakang. Cerita pasal Jalut dengan Tolut tu. Kan, sebut dah kan itu kan? Tak eh? Cerita pasal Jalut dengan Tolut ni, ni nak cerita pasal ilmu Tauhid ni, bukan apa pun. Kan dalam cerita, boleh kau cerita tu? Cerita bila masalah. 8.45 tak berhenti. Duk bajik nak berhabis dua muka. Nampak gaya dua perenggan. Nampak gaya malam ni. Kan cerita pasal Jalut dengan Talut tu. Allah sebut, falamma fasala Talut bil junudi. Ketika mana Talut dengan tentera dia dalam perjalanan nak serang Jalut, ketua kumpulan jahat tu. Nak serang tentera jahat tu. Bila lalu dalam perjalanan, patutnya tak ada apa-apa dah lah. Patutnya Tuhan bagi kemenangannya. Patutnya Tuhan bantu je kumpulan Talut ni pasal orang baik. Tentera baik, patut bantu je. Rupanya tak. Talut waktu berjalan kata kat tentera dia, innallaha mubtalikum binahar. Allah akan uji kamu dengan sebatang anak sungai. Rupanya orang yang nak berjuang ni, orang yang duduk dalam medan perjuangan ni, memang Tuhan akan uji. Sebelum nak bagi menang, Tuhan akan uji. Semua standard macam tu. Sunnatullah, ketentuan Tuhan. Tuhan akan buat macam tu. Tuhan akan uji. Talut pesan pada tentera dia, faman syariba minhu falaysa minhi. Falaysa minni wa man lam yat'amhu fa inni fa innahu minni illa man irtagha farufatan bi yadihi. Saya terjemah lorak mudah bagi senang faham. Nanti bila kamu lalu depan sungai, siapa yang cedok raut, dia raut air tu sikit, dia minum. Lepas tu dia raut sikit lagi, dia sapu ke tengkuk. Hak ni boleh teruskan perjalanan, boleh bersama dengan aku di medan perang. Hak mana cedok sampai 3-4 senduk, 3-4 raut duk minum, kemudian usah ambil bulan tapawe, contoh. Ataupun terjun mandi dulu sebab panas dan sebagainya, hak ni tak boleh masuk perang. Tu, Allah uji tu. Dah lah berjalan jauh dengan panas tengah badan pasir, Tuhan uji dengan sungai. Allah bagi sungai pula, Allah letak syarat, kamu boleh minum sikit Siapa minum banyak tak boleh masuk medan. Last kali Tuhan kata apa? Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Yang minum sikit tu, sikit dia. Yang ikut arahan tu, sikit dia. Yang lain usah semua pakat cedok bulan tapawai terjun semua dah belakang. Maknanya waktu nak pergi berjuang, Allah tapih tu. Last kali bila pok-pok hak sikit ni berjalan ke depan, falamma jawazahu huwa walladina amanu. Bila orang-orang hak berjaya dalam penapisan tersebut berjalan ke depan, depa pakat duk cakap. Depa kata, la taqata lana al-yawma bi junudih. Nampak gaya tak ada kekuatan dah tentera kita ni. Terjemah lorat kita ni, tak menang dah kita ni, kalah hampak gaya ni. Ni, dah lah hak keluar tu tak ramai. Hak duduk pula, minum ayak ni ramai pula. Tinggal sikit lah kita ni, sikit tak menang lah. Keluar pada pakatan, tak menang lah. Duduk sorang-sorang, harus lah bungkus penyuk sungai lah, tak menang lah. Jadi macam dulu balik lah, serupa delok lah. Faham kan sudut ulas ni? Nampak tu masalah? Golongan had Allah berjaya dalam tapisan tu pun, tu pun bakal duk susah hati. Tak menang dah hampak gaya ni. Kan hujung tu Allah sebut, qala alladhina yadhununa annahum mulaqullah. Depa duk rasa nak mati dah hampak gaya ni. Perang ni nampak gaya syahid dah ni. Allah kata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Allah kata, berapa ramai puak sikit berjaya menewaskan puak besar dengan izin Tuhan. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar.
nampak kan? Orang yang yakin dengan ayat ni, dia tak heran. Apa nak keluar? Keluar. Kamu nak masuk hak geng lain, nak duduk dengan orang kapiak? Silakan. Kamu tak mau laksanakan apa yang Islam suruh? Silakan. Hak mana nak duduk? Tetap, kami tetap dalam perjuangan Islam. Duduk. Pasal apa duduk? Pasal yakin dengan janji Allah. Pasal apa yakin? Pasal orang ni mengaji ilmu tauhid. Dia tahu Allah tak pernah dusta. Dia tahu Quran tak pernah dusta. Dia mengaji tauhid. Akhirnya apa jadi? Fahazamuhum biiznillah. Masuk perang kan? Akhirnya apa jadi? Wa qatala Dawudu Jalut. Allah minta maaf, Nabi Daud alaihi salam yang berada dalam kumpulan tentera baik bunuh Jalut, dan Allah bagi kemenangan kepada tentera Talut. Hak sikit menang boleh kalah tentera ramai. Macam mana nak main keyakinan tu Ustaz? Tu yang kata kena mengaji ilmu tauhid tu. Boleh berhenti dah kot tu. Senyap mana nampak dia. Sebab tu kita minta sama-sama jaga. Sebab tu ilmu ni kena mengaji. Salah. Kalau tidak duk merap cakap merapu dana macam lah. Tak ada orang kapiak tak menang dah kita. Kita nak menang kena ada orang kapiak. Tak ada orang. Apa dia bercakap macam tu kan? Nabi SAW waktu duduk di Mekah, walaupun Nabi susah, Nabi tak pernah minta bantuan kafir musyriki Mekah. Tak pernah minta masa Nabi susah. Tapi waktu baginda berada di kota Madinah, Islam jadi kuat, baru Nabi minta pertolongan. Apa tanda dia? Apa bukti dia? Bukti dia mudah. Baginda nak mengajar kepada kita pergantungan semua kepada Tuhan. Patutnya time susah lah minta tolong, tapi tak, time susah sikit tak minta. Time senang baru minta tolong, time kuat baru minta tolong. Betul, kena faham masalah. Ya? Tauhid, keyakinan tu kena jaga. Nak keyakinan ini kena belajar di dalam ilmu tauhid. Yang tu kena mengaji masalah. Ya? Umbuh lari jauh nampak kaya orang tu. Ya? Baru dua ayat. Allah, minta maaf masalah. No. Semangat macam tu lah. Baik. Ilmu yang berkaitan dengan mengenali keesaan Allah kena mengaji. Sifat-sifat Allah kena mengaji. Kebenaran Rasulnya pun kena mengaji. Tahu nak cerita macam mana masalah tu. Alimu auladakum mahabbati Rasulillah. Sekali lagi Rasulillah, saya pun insyaAllah saya cuba Rasulillah no, sama-sama lah. Selain daripada nombor satu, kita bagi anak isteri kita kenai Allah, nombor satu. Nombor dua, tanggungjawab ayah-ayah yang ada di sini. Tanggungjawab kita Rasulillah, alimu auladakum, ajarkan anak-anak kamu mahabbati Rasulillah, sayang kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama-ulama lama dah sebut sirrul wusuli ilallah, cara kamu nak jadi hamba Allah, cara nak sampai kepada Tuhan, dia tak ada cara lain. Dia mesti dengan cara mahabbatu Rasulillah. Dia kena sayang pada Nabi SAW. Nak sayang pada Nabi SAW, kena kenai Nabi SAW dulu. Baru boleh sayang. Sebab tu hari ni nampak gaya usaha kita yang kedua, Abu Sulaiman, untuk isteri dan anak-anak yang berada di bawah tanggungan kita ni. Kita perlu mengenalkan mereka dengan Rasulillah SAW. Macam mana pun kena silan. Tak kira lah anak kita mengaji pandai terang mana pun, ambil farmasi ke, jadi doktor ke, jadi engineer ke, jadi apa sekalipun, dua ni nampak kan perlu kena, kena bagi erti. Ni sampai orang tanya isteri Nabi berapa orang, tak tahu. Anak Nabi berapa orang, tak tahu. Hello? Baginda wafat umur berapa, tak tahu. Hello? Boleh tak? Awak nampak macam susah hati je nampak kaya. Boleh faham kot no? Kena masalah nak kena. Semayang, isu berkaitan dengan solat, kena. Ilmu tersebut perlu dipelajari. Ni ilmu-ilmu yang wajib kena reti ni. Ilmu semayang, bersuci, zakat dan juga haji. Ni di antara rukun Islam yang asas. InsyaAllah boleh faham sekat tu no? Ilmu yang saya sebut tadi, kena mengaji. Semua kena mengaji. Manakala pembelajaran ilmu hingga ke peringkat dapat mengeluarkan fatwa adalah fardu kifayah. Yang wajib semua kena mengaji, ilmu yang asas, yang mana melepaskan kita daripada taklif, daripada tanggungjawab kita ni. Ilmu tauhid kena mengaji hak asas, kena bagi reti. Ilmu fiqah paling kurang kena mengaji hak asas, bagi reti. Hatta ilmu tasawuf paling kurang kena mengaji hak asas, bagi reti. Ni nak buang riak sombong hak asas. Tanggungjawab tu semua, ya, fardu ain, semua sekali wajib kena mengaji. Tapi kalau nak mengaji cara dakik, nak mengaji sampai dalam, Ustaz,
sampai pandangan ulama ni, hujah ni, ijtihad ni, sampai satu tahap boleh buat keluar fatwa, yang tu bukan tanggungjawab semua orang, yang tu tanggungjawab orang tertentu sahaja, sebab dia fardu kifayah. Tak payah duduk pergi mengaji sampai khatam, tak mengaji kita majmuk pun tak apa kan? Kitab majmuk kita bagi ahli dia, Imam Nawawi, bagi pada ahli dia, tak ada masalah. Kita mengaji yang asas sudah, yang asas tu bagi lepas, sebab dia tanggungjawab setiap orang. InsyaAllah boleh dapat saya kat tu, no? InsyaAllah. Sama macam isu ni, minta maaf lah. Saya bukan saya takut saya silap faham, duk kata saya bela pula. Saya sebenarnya tak kelapak nak bela ahli parlimen Kuala Kerai ni, tak kelapak sikit pun tak teringin lah. Kena ikut siapa, no? Ahli parlimen Kuala Kerai tu. Tapi kita nak sebut macam ni, Basilan. Isu berkaitan dengan bai'ah taklik, talak cerai, talak tiga ni. Kita nak sebut macam ni lah dalam bahasa mudah. Apa salahnya, Basilan, isu ni kita bagi mahkamah putih. Satu. Yang kedua, kita bagi yang bincang tajuk ni, yang bincang isu ni, kita bagi pada alim ulama, tok-tok guru. Kita bagi pada ustaz-ustaz, kepada faqih-faqih yang ada. Biar mereka bincang, hukum dia jadi macam mana. Jatuh tak jatuh apa semua ni. Biar kita serahkan pada mereka. Cuma kita ni orang awam, Basilan. Saya masuk kategori orang awam lah. Kita ni jenis tak reti. Saya pun tak reti tu. Kita hak jenis tak berapa tahun ni, Basilan. Kita cadang macam ni. Orang awam macam kita, kita cadangkan jangan ulah. Yang tu je kita minta. Sebab kita tak tahu. Kita tak ada alat, kita tak ada maklumat, kita tak ada ilmu, kita tak ada pengetahuan tentang isu tersebut. Kita minta sabar sa'ah. Sabar sa'ah. Tunggu sampai mahkamah buat keluar keputusan, tok-tok guru buat penerangan semua siap, kata bai'ah ni berlaku, memang berlaku. Kemudian cerai talak tiga tu jatuh. Ha, bila dah jatuh, kita ulas tak apalah. Tapi kalau kata tak dapat maklumat lagi, kita cadang duduk di kedai kopi, jangan ulas ya, salah, sabar sa'ah. Ni ada dah kita jumpa, ada nak jumpa. Kulim okey. Belum sempat lain ni. Dia duduk kedai kopi, dia ulas dah, dia kata ustaz. Dia tu ustaz, lompat pergi tempat lain tu ustaz, lompat masuk JHB, lompat masuk amanah ustaz eh. Jatuh taklik dia ustaz, cerai talak tiga. Tu dia duduk dalam rumah tu ustaz tu, duduk dengan bini dia, tidur dengan bini dia, zina ustaz eh. Tu dia sabar ustaz. Yang duk kalut sampai tahap tu nak pergi ke mana? Dia boleh tu, dia bercakap tu direct macam tu, sabar sat. Bagi pada ahli dia buat keputusan dulu, bagi pada orang hak layak buat keputusan dulu. Kita sabar sat, orang awam. Kenapa ulas dah kan, macam mana kan? Sabar sat. Boleh faham kot bahasa saya tu, no? Nah, sabar sat lah. Saya bukan nak bela dia, saya pun tak teringin nak bela dia, Salam. Orang yang mengkhianati perjuangan ni memang patutlah dia kena sesuatu. Patut tu, Salam. Nah, dah kamu khianat dengan amanah yang diberikan, Allah Allah uji kamu dengan ujian seumpama ni. Cuma kita orang awam sabar sat. Boleh tak, no? Insya-Allah, Salam. Baik. Jadi kita bagi, no? Jadi saya minta tangguh sebentar, Salam, kuliah kita malam ni. Kita bagi laluan untuk azan Isyak dahulu. Nah, insya-Allah. Nah, boleh azan dulu, lepas tu sekali kita sambung balik insya-Allah. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah SWT sekalian, sebelum kita nak sambung perenggan yang kedua ni sekalian, satu ilmu kita bagi sekalian. Kalau ni, walaupun ada yang mengatakan hadis ni maudhu', tapi ada ulama yang meriwayatkan sebagai hadis musalsal. Tak apalah, saya bagi macam ni, Ustaz. Jadikannya kalau boleh lah. Kalau boleh, saya bukan paksa, cadangan lah. Kalau boleh, jadikan amalan. Setiap kali bila azan, bila sampai dekat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bila dengar tu, kalau boleh, ayah-ayah, ibu Ustaz, cantum jari macam ni. Lah. Kalau boleh, cantumkan ibu jari dengan jari telunjuk macam tu. Macam tu. Cantum macam tu. Macam mana nak buat contoh macam tu. Haa. No, ibu jari dengan jari telunjuk cantum macam tu. Lepas tu bila sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita cium ni. Lepas tu kita sapu tu. Ni. Pasal nak dulu orang tua-tua kita dah buat eh. Ha, apa sebab pasal? Rupanya ulama mengatakan siapa yang buat tu insya-Allah mata cerah. Mata terang. Boleh buat, no?
Try lepas ni sambil bawa kereta dengar azan boleh buat. Bawa motor janganlah. Boleh noh, insya-Allah silalah nak saja kita bagi ya silalah. Nah, kalau boleh dijadikan amalan insya-Allah. Nah, dia termasuk dalam bab hadis musalsal. Nah, tentang isu dengar azan, cium tu. Insya-Allah. Kalau boleh amalkan lepas ni sama-sama nah. Insya-Allah. Baik, sambung balik tajuk tadi. Baik. Jadi kita mengaji hukum menuntut ilmu wajib, selesai. Wajib fardu ain ni ilmu yang berasas dengan ilmu tauhid, ilmu fiqh dan sebagainya, yang tu wajib. Mengaji sampai tahap dalam, yang tu fardu kifayah. Sebahagian orang mengaji cukup dah, kita tak payah dah nak mengaji teruk-teruk macam tu. Nah, kita bagi pada ahli dia. Baik. Hendaklah diketahui, setiap orang Islam baik laki-laki mahupun perempuan tidaklah diwajibkan menuntut setiap cabang ilmu. Nampak? Tak perlu. Tak perlu nak kena mengaji semua sampai dalam sangat, tak perlu. Apa yang diwajibkan, yang mesti kena mengaji apa dia? Hanyalah menuntut ilmu yang berkaitan dengan kerja yang dihadapi, iaitu ilmu usuluddin ataupun ilmu tauhid dan juga ilmu fiqah. Hak ni semua kena mengaji. Hak lain tak, ilmu perubatan, ilmu engineering, bukan semua. Kita ni bukan kena mengaji semua cabang ilmu. Dah. Hak tu bagi ahli dia saja pun tak apa dah. Tapi yang semua kena mengaji, dua. Dia sebut dalam kitab kita ini. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqah. Dua-dua ni kena mengaji. Semua kena mengaji. Kata orang, sebaik-baik ilmu ialah ilmu yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi. Sebaik-baik ilmu, ilmu hak mana hak kita duk guna pakai. Itulah ilmu yang paling bagus untuk kita mengaji. Dan sebaik-baik amalan itu ialah memelihara perkara yang dihadapi. Dia nak sebut kepada kita di sini, ilmu yang paling bagus untuk kita belajar, ilmu yang kita nak pakai dalam kehidupan seharian. Ilmu yang kita nak pakai atas muka bumi ini. Ilmu apa yang kita nak pakai? Nombor satu sekali, ilmu tauhid, yang tu kena pakai. Sebab kita atas dunia ni hamba Allah. Jadi ilmu tu wajib kena belajar. Yang kedua, hidup atas muka bumi ni kita nak beramal. Jadi ilmu untuk beramal pun kita kena belajar. Sebab itu pengarang kitab kita sebut, ilmu yang mesti semua kena belajar, ilmu tauhid dan juga ilmu fiqah. Boleh silah no? Sebab tu kalau boleh, carilah jalan silah. Sama-samalah sekali dengan saya silah. Kita pakat-pakat cari jalan. Macam mana nak bagi anak kita paling kurang mengetahui dua ilmu asas ni? Kena kan? Kena. Kena Allah ni. Boleh no? InsyaAllah no? Mudah-mudahan silah. Baik. Ayah-ayah, ibu bapa rahmati Allah SWT sekalian, lari tajuk sikit-sikit ya silah. InsyaAllah sebelum nak sambung bahagian yang kedua ni, saya minta kalau boleh, sebab ni pun ilmu yang kita kena pakai sama-sama. Ada satu kalam alim ulama' yang saya nak minta masing-masing pegang. Ulama' mengatakan, إِذَا كُنْتَ نَاقِلًا فَعَلَيْكَ بِتَصْحِحِ. Pegang betul-betul kata-kata ni. Apabila, إِذَا tu apabila lah. Apabila kamu nak memindahkan satu-satu maklumat, satu-satu perkara, فَعَلَيْكَ بِتَصْحِحِ, maka ke atas kamu mengetahui kesahihan perkara tersebut. Tak apa faham ayat tu Ustaz? Apabila kamu nak memindahkan maklumat, ke atas kamu untuk meneliti dulu kesahihan perkara tersebut. Kalau nak kita terjemah dalam lorat kampung kita, lorat kulim ni, kalau kamu nak cerita ke orang, kalau kamu nak ulas satu-satu perkara, nak cerita satu-satu perkara, nak komen satu-satu benda, nak share satu-satu maklumat, nak apa lagi, nak hantar pada siapa-siapa satu-satu maklumat, pastikan maklumat tu betul dulu, baru hantar, baru ulas, baru komen, baru cakap, baru hantar, baru share. Faham tak bahasa saya tu? Selagi mana tak pasti maklumat tu betul tak betul, selagi mana tak tahu sahih tak sahih maklumat tu, jangan ulas, jangan cakap, jangan komen, jangan hantar, jangan share. Sebab apa Ustaz? Kompom jadi fitnah. Saya buat contoh simple. Senang-senang. Contoh simple-simple sudah. Ayah-ayah dapat tak hari tu? Apa poster? Apa gambar Tun Daim? Bukan Daim hak coklat Langkawi tu. Bukan masalah. Tun Daim Zainuddin tu. Kan dia hantar gambar poster dia tu. Bawah tu dia tulis, jika ringgit Malaysia makin merudum, jika mata wang Malaysia makin merudum, negara akan muflis bulan September. Ada dapat gambar tu? Berapa ramai masyarakat kita, dia dapat maklumat tu, dia duduk kedai kopi, dia ulas. Hantar Tun Daim pun kata, bulan 9 ni kalau duit ringgit Malaysia duduk jatuh lagi, bankrupt kita bulan 9. Jadi super gris. Berapa banyak duduk kedai kopi, ulas. Berapa banyak dapat gambar tu, dia hantar pergi dekat orang dalam handset.
berapa banyak ustaz dia mengajar, dia ulas tajuk tu. Sambil-sambil duduk mengajar tu, duduk ulas tajuk mata wang tu, dia sebut pula. Tun Daim kata tuan-tuan, itu bulan 9 kalau duit kuih jatuh lagi, bulan 9 muflis Malaysia ni. Sedangkan esok tu, mai pula maklumat, kata cerita Tun Daim tu, kata-kata Tun Daim tu, palsu. Maknanya hak mereka duduk post kata bulan 9 muflis tu, palsu. Maklumat tu palsu. Tak apalah palsu. Habis tu hadut cakap kedai kopi dah, jangan kira. Hadut hantar kat kawan dah, jangan kira. Ustaz hadut ulah dah tu, jangan kira. Faham ke saya duk kata? Tunggu. Ayah-ayah duk mengaji lama dah. Ibu-ibu duk mengaji lama dah isu ni. Hadis tu. Apa manusia yang bankrupt tu. Hak Nabi tanya siapa manusia bankrupt. Sahabat kata manusia bankrupt ni orang tak ada duit ya Rasulullah. Nabi kata tak. Hak bankrupt ni siapa? Yang mana yang pi hari kiamat semayang banyak, puasa banyak, ibadah banyak, zakat banyak, amalan banyak. Kita terjemah lalu orang kita senang faham, hubungan dia dengan Tuhan macam ni. Clear. Tapi hubungan dia dengan manusia gagal. Dia mengata orang, dia fitnah orang, dia komplain orang, dia apa, dia buat zalim kat orang, dia aniaya orang, dia ambil harta orang, dia bunuh orang dan sebagainya. Hubungan dengan manusia gagal. Jadi amalan baik yang dia buat tu semua dia akan bagi dekat mangsa dia. Mangsa hak kena fitnah dapat pahala dia. Mangsa hak kena kutuk dapat pahala dia. Mangsa yang dia zalim pun dapat pahala dia. Dia akan bagi 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 bagi. Last sekali habis pahala, tinggal dosa. Dalam keadaan tinggal dosa pula, tengok-tengok Tun Daim tu main. Contoh. Kan? Dia main pula. Dia kata, ha dulu ni kan, aku tak kata pun ayat tu. Tapi kamu ulas kan. Kamu cakap, kata aku kata. Kamu dah fitnah aku. Ha. Tun Daim kata, lah awak main pahala. Ni contoh lah, bukan Tun Daim tu. Contoh lah. Nah. Satgi duk buat isu pula kan. Satgi. Tun Daim kata, awak main pahala kat aku. Kita masa tu pahala habis lah. Habis lah. Duk bagi kat orang. Last kali Tun Daim kata tak apalah lah ni macam ni lah. Dosa aku banyak. Hang ambil dosa aku pula. Akhirnya dia bagi dosa dia tu pada kita. Kita pahala dah habis lah. Dosa pula kuih bertambah. Last kali orang macam ni Nabi sebut. Thumma turiha finna. Last kali orang macam ni Tuhan sumbat masuklah neraka. Salah satu dia fitnah tu dah. Bahaya zaman lah cukup bahaya ni. Sebab tu saya tak berani ulas lagi Rasulullah. Walaupun kita dapat maklumat, tapi saya tak berani ulas lagi. Hamba Allah hak peluk amoy dekat perhimpunan di KL ni. Kena hamba Allah dah. Hak takat gambar dengan amoy tu lah. Nak ulas lebih-lebih tak berani Rasulullah. Boleh jadi gambar tu betul. Yang takutnya takut-takut, boleh jadi gambar tu edit. Takut juga. Boleh jadi ada siapa-siapa nak buat khianat dia, boleh jadi juga. Saya bukan nak bela dia, tapi kemungkinan tu ada. Sebab itu sebelum kita nak ulas, pastikan maklumat tu betul dulu, baru ulas. Ustaz memang confirm Ustaz. Dia pun dah buat penafian Ustaz. Dia kata saya ni bukan saja nak peluk anak dara, bukan saja nak peluk amoy. Amoy tu main peluk saya dulu. Saya kok-kok lah dia buat macam tu kan. Kalau dia kata macam tu, maknanya pasti Ustaz memang dia peluk sungguh. Ha, masa tu tiba eh. Ya, sungguh Ustaz lah nak. Jaga Ustaz lah nak. Benda-benda macam ni. Ni panggil fitnah dajjal. Nabi kata akhir zaman, dajjal bila dia keluar, fitnah dia bila keluar, orang yang kuat agama pun kalah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Orang yang kuat agama, kita buahlah di sini, ustaz, orang alim, tok-tok guru, pun kalah juga dengan fitnah dajjal. Kalah. Dulu saya mengaji, saya tak faham tu lah. Pasal apa kalah? Rupanya kalau tengok dengan cara fitnah dajjal sekarang ni, rasa-rasa memang kalah sungguh lah. Sampai lah kita pun tak tahu maklumat mana betul, maklumat mana salah, kita pun tak tahu. Bahaya lah. Ingat video Syekh Zainal Asri. Ha. Nabi Adam turun gunung jerai tu. Berapa banyak dapat video pendek tu, ulah. Dia dengar-dengar video pendek 2-3 minit tu, dia terus ulah. Dia kata, apa ni bercakap aku ni, apa Tok Syekh sesat. Mana ada Nabi Adam turun gunung jerai? Mana ada kapal Tariq bin Ziyad ambil pada tanah Melayu? Mana kapok baru ambil dekat Yan? Ulah. Dapat video pendek, ulah terus. Patutnya sabarlah, Sat. Carilah dulu video penuh dulu.
tanyalah dulu pada Syekh Zainal Asri sendiri apa siapa cakap macam tu. Carilah maklumat dulu, sahih tak sahih dia cakap, kau edit, tanya, checklah dulu. Dah, ulah dah. Minta maaf kita sebut, saya rasa sebut dah di sini hari tu. Padahal kalau kita check Rasulullah, cuba check video penuh dah. Saya dengar dia Rasulullah, saya ulang dengar video penuh dia Rasulullah. Saya boleh kata macam ni ya. Apa yang dia sebut tu betul. Apa yang Syekh Zainal Asri sebut tu betul. Apa yang betulnya Ustaz? Baik, cuba dengar Ustaz. Dia ulas dalam video panjang tu isu zikir dengan akal. Zikir dengan mulut sebut. Zikir dengan akal ni maksud dia kita fikir, fikir ciptaan Tuhan, fikir kejadian Tuhan, buat kajian tentang ciptaan Tuhan, buat kajian tentang alam ni, buat kajian tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku atas muka bumi ni, kejadian Fir'aun lah apa semua tu, buat kajian benda tu. Dia panggil zikir dengan akal dan itu akan menambahkan ketakwaan kita pada Tuhan. Dia ulas tajuk tu maknanya. Waktu tengah-tengah dia ulas tu, dia bawa contoh, dia kata tuan-tuan, saya dapat maklumat Nabi Adam turun gunung Jerai. Kapal Tariq bin Ziyad, kayu kapal Tariq bin Ziyad yang buka Sepanyol tu, kayu kapal dia tu ambil dekat Nusantara, tanah Melayu kita ni. Kapok Baruih ambil pada Yan, Kedah. Ujung tu kan dia sebut. Tuan-tuan kajilah. Kalau tuan-tuan jumpa, tuan-tuan bagi tahu saya. Saya pun nak tahu juga. Maknanya dia sebut Nabi Adam turun gunung Jerai hak tadi kapok Baruih apa tu, dia sebut dalam bentuk contoh. Bukan dia kata betul, dia sebut dalam bentuk contoh. Maknanya hak dia cakap tu betul lah tu. Dia buat contoh. Macam pakat komen, dah aja nampak gaya tu lah. Bila kita komen macam tu, silahkan. Bukan kata kita fitnah dia lah. Tu yang kata fitnah Dajjal lah jalan. Bukan setakat kita aja ulah. Kadang-kadang ada juga ustaz, bukan dikulim lah. Tapi ada agak segelintir ustaz, ulah juga tajuk tu. Dia kata, apa punya tak cerdik, apa punya dia buat statement macam ni. Apa ulah, sabar sah. Bahaya tu, kata bahaya silah fitnah Dajjal, cukup bahaya. Sebab tu kita minta tu, saya kata sekali lagi, kalau boleh start daripada malam ni, apa saja maklumat yang kita dapat, sebelum nak cakap, sebelum nak ulas, sebelum nak komen, sebelum nak kata apa-apa ni, ataupun siapa yang ada handset, sebelum nak kongsi dengan orang lain, siasat dulu maklumat tu. Minta tolong, minta tolong, minta tolong. Faham kan? Faham ke sedut kata? Boleh no? InsyaAllah mudah-mudahan ambil manfaat sama-sama. Satu. Yang kedua, hak ni ringkas ya. Wa idza kunta mudda'iyan fa'alaika bidalil. Kamu kalau nak dakwa siapa-siapa, pastikan bawa bukti. Saya terjemah lorak kampung kita hari ni, dakwa kita tak faham. Tuduh kita faham. Ulama' mengatakan, kalau kamu nak tuduh siapa-siapa, bawa bukti. Jangan main sedap tuduh ya. Ayah-ayah duduk makan kat restoran Mutiara Junjung. Contohlah kita pinjam restoran Mutiara Junjung. Ayah-ayah duduk makan kat restoran Mutiara Junjung, tiba-tiba ada seorang budak mai. Dia mai minta sedekah. Kalau kita ada duit, bagi. Bagi lah. Bagi. Ada bagi. Kalau kita tak ada duit, Ustaz, tak boleh nak bagi duit tak ada, Ustaz. Fabi kalimatin tayyibatin. Cakap elok-elok. Minta maaf, no. Pakcik bukan tak mau bagi. Pakcik tak ada duit. Minta maaf banyak-banyak lah. Ni mai sini pun pakcik minum yang kosong. Minta maaf banyak-banyak lah. Cakap elok-elok, Ustaz. Dua. Yang tak bolehnya apa? Yang tak bolehnya kita duk cakap kasar-kasar. Ni duk main ni minta sedekah kat orang. Time orang nak makan minta sedekah. Cakap ke tu, kita menyakitkan orang tu. Tak boleh tu. Yang lagi teruk sikit, hak budak yang main tu, dia boleh kata pula, main minta kat orang, main minta kat orang. Ha ni sindiket apa? Bila kita sebut sindiket kat dia, makna kita tuduh dia tu. Tuduh dia sindiket, bawa bukti. Pakat tuduh dah nampak gaya ni. Tak, kalau tuduh dia Rasulullah, bawa bukti. Ustaz, bukti tak ada. Kok-kok lah. Kok-kok mana boleh kan? Faham kok bahasa saya tu?
Nah, insya-Allah nah pakak-pakak jaga benda sama-sama silah nah. Jaga. Minta maaf silah nah. Saya mengajak ni kadang politik kita masuk ke silah, tapi kita banyak nak perbetul kita ni silah. Sebab Syekh Awam mengatakan al-Islam mahjubun bi ahli. Islam ni dia kalah bukan sebab musuh kuat. Musuh tak ada kuat eh. Islam ni kalah bukan sebab musuh tu serang teruk dak eh. Islam kalah pasal orang Islam sendiri. Islam ni terhalang daripada menang dengan sebab orang Islam tu sendiri. Maksud dia orang Islam tak ikut ajaran Islam. Sebab tu Allah tangguhkan kemenangan. Itu maksud dia. Sebab itulah kita duk kira nak perbetul hak orang Islam kita ni. Sebab tu kadang saya duk mengajak, saya kadang minta maaf no, kita mengajak tapi kita kurang sikit tembak UMNO, tembaklah, tembak. Tapi kita kurang sikit. Kita mengaji kita nak perbetul kita dulu. Saya ambil tanggungjawab kot tulah kita nak perbetul bagi kemahan insya-Allah. Sama-samalah. Sebab tu kalau benda-benda hak kita sebut tadi tu kalau rasa ada lah duk buat sikit-sikit pasal sama-sama kita perbetul lepas ni masalah. Perbetul ya. Boleh kot no. Insya-Allah mudah-mudahan Nabi manfaat, mudah-mudahan Nabi pengajaran. Perenggan yang terakhir insya-Allah baca sikit ya silah. Ilmu yang mesti dipelajari. Baru masuk Allahu akbar. Tak apa kot no baca macam tu no. Bolehlah silah no. Kan. Tak maaf no saya mengajak macam tu ya silah. Tak apa ya. Baik. Apakah ilmu yang mesti kita belajar? Itu dia disebut oleh pengarang kitab. Satu perenggan sudah kita baca. Orang Islam difardukan ke atasnya menuntut ilmu yang ada hubungan dengan keperluan semasa. Itu tanggungjawab orang Islam. Orang Islam dia kena mengaji ilmu, ilmu yang dia nak pakai dalam kehidupan dia. Dalam apa jua keadaan, sama ada dia sihat. Waktu dia sihat, dia kena mengaji cara sihat. Ataupun dia sakit pun dia kena ambil tahu juga. Ini contoh Azilah, contoh kalau kata sakit sihat ni. Ayah-ayah yang duduk semayang atas kerusi ni. Kita duduk semayang atas kerusi. Betul-betul tak? Kan? Saya minta ni kalau boleh tolong tanya Tuan Guru Ustaz Fauzi. Ustaz Fauzi dia faqih Azilah dalam ilmu fiqah. Sebab tu kalau dia mengajak di kelang lama Azilah. Sebab tu kalau boleh pakat-pakat mengaji Azilah. Jarang kita jumpa orang yang muda, agak muda Azilah tapi ilmu macam ni Azilah. Tanya bila soalan apa, hebat Azilah. Dan ayah-ayah beruntung sebab dia mengajar di masjid kilang lama. Ya, tak berhenti. Ha. Kalau tak ambil peluang, rugi. Ya. Rugi sangat. Ya. Ustaz Fauzi, Fauzi Tahir. Padang Serai. Ada Padang Serai. Ha. Rugi kalau tak ambil peluang. Azilah. Ya. Malam besok. Ha, malam besok. Kempen terus. Malam besok main. Ayah-ayah yang semayang ni, saya tak tahu hukum Azilah. Saya buat tuan-tuan. Lastu ahli, lastu bi ahlin. Saya bukan ahli dia. Saya bukan faqih. Saya mengaji bidang bahasa Arab. Bahasa adab-adab ni kita mengaji lah Azilah. Tapi hukum fiqah saya tak mengaji Azilah. Asas-asas tu reti lah. Tapi hak dalam-dalam saya tak reti. Ngaku siap-siap. Orang hak semayang sakit ni, kerusi tu dia nak letak macam mana? Dia nak letak kaki kerusi tu dalam line ni ke? Ataupun kaki kerusi tu dia tak belakang? Faham maksud saya tu lah. Kena tahu ke Ustaz? Kena tahu tu. Orang yang sakit, dia kena tahu benda tu. Ni kadang mai tak tahu Ustaz, dia duduk belakang tu. Bila dia duduk belakang tu, ganggu sok ni. Hak orang hadut semayang sah belakang. Nak sujud payah, nak rokok payah. Malam esok tanya Ustaz. Tu saya kata tu, tunggu Haji Fauzi Tahir. InsyaAllah. Saya tak tahu jawapan. Tapi cuba tanya Azilan. Ilmu ni kita kena belajar. Sebab apa? Sebab dia kita pakai selalu ilmu-ilmu seumpama ni. Sebab tu kena tahu. Nah, insyaAllah. Sama ada di kampung halaman ataupun di perantauan pun kena mengaji juga. Kena tahu Azilan. Duduk di mana pun kena mengaji. Dia dimestikan semayang. Ha, dia sebut satu contoh di sini. Dia kata orang Islam wajib mengaji menuntut ilmu. Tak kira sakit ke sihat ke, duduk kampung ke, duduk bandar ke, duduk di apa? Atmosfera ke, duduk di mana, dalam kapal angkasa ke, dia kena mengaji. Contoh dia apa disebut di sini? Dia dimestikan semayang. Duduk mana pun kena semayang. Sakit-sakit sihat ke apakah, kena semayang. Dengan itu, kalau kata dia kena semayang, menjadi kefarduan atasnya untuk mengetahui sesuatu yang berkait dengan semayangnya. Bila semua manusia kena semayang, jadi dia kena reti paling kurang tentang kita sebut isi semayang tu. Contohnya, syarat-syarat sah solat dia kena reti. Masuk waktu wuduk dan sebagainya, tutup aurat dan sebagainya, dia kena reti tu. Kemudian rukun-rukun sembahyang kena reti tu. Kena reti.
berapa banyak masyarakat kita sembahyang Azlan. Saya duduk sebab banyak kali dah tu. Jari belakang tu dia tak mau lipat. Sembahyang sampai nak cabut sendi. Tapi sembahyang jari belakang waktu sujud tu, jari kaki dia tak mau lipat. Dia bagi pacok macam tu ya. Kan batal tu. Kalau sakit tu tajuk lain, ni sihat terang-tentang tu. Dia sujud tu, sujud kali pertama okey lah. Dia turun, sami Allah liman hamidah, dia turun. Allahu Akbar. Masa dia turun tu tak apa, jari kaki tu lipat cantik lah. Dia duduk antara dua sujud macam Rabbi ghafirli warhamni. Dia sujud kali kedua, dia tak lipat dah. Dia biar kaki duduk macam tu ya. Apa ramai. Tu pun jangan. Sembang tu kira Najib tu kira jahat lah. Memang jahat pun. Kan? Dia ada taiban. Najib ni memang tak boleh pakai. Kita ni mesti bersama kepimpinan ulama. Amboi. Mayang pun. Orang perempuan berapa banyak semayang. Dia suka sujud atas telekong dia sendiri. Waktu dia turun sujud tu. Allahu Akbar. Dia sujud. Dia suka sujud atas telekong dia sendiri. Padahal batal. Mayang terawih 8 rakaat 30 hari semua sujud atas telekung. Contoh kilang lama tak buat, contoh aja kita bagi lah. Tunggu lah tu kata tu kena mengaji ilmu je ni, kena mengaji ni. Ustaz main mengajak dia boleh kata tu, Allah main mengajak tajuk semayang jiwa. Sini tak ada alasan, sini okey. Saya sebut lama dah benda ni pada Abu Silangan. Imam Malik radhiyallahu anhu adalah seorang manusia yang cukup marah kalau siapa pelecek ilmu. Siapa pelecek ilmu dia cukup marah. Dia pernah dengar orang cakap, orang kata apa? Allah memang mengajak tajuk ni. Allah tajuk ni duk dengar lama dah pada muda lagi. Dia dengar benda macam tu dia cukup marah lah. Dia kata dalam Islam mana ada benda yang kecil. Sebab Allah sebut dalam Quran, inna nahnu nazzalna alaika qawlan thaqila tu. Kami dah turun kepada kamu wahai Muhammad satu kata-kata yang cukup berat. Maknanya agama ni satu benda yang cukup berat walaupun isu kecil. Bahaya lah. Sebab tu kita minta mengaji sajalah, mengaji benda-benda macam ni semua kena mengaji sajalah, kena. Nah, sekadar dapat menunaikan kefarduan semayang itu, kena mengaji paling kurang untuk melepaskan supaya semayang kita sah. Kena mengaji. Dan diwajibkan ke atasnya mengetahui perkara yang diwajibkan ke atasnya sekadar dapat menunaikan kewajipan itu. Seperti membaca Fatihah. Tahu membacanya adalah wajib di dalam semayang. Dia kata dan nak semayang pula, kena belajar rukun, syarat dan sebagainya. Kemudian dalam semayang pula, perkara-perkara yang berkait dengan isi dalam semayang pun, kena belajar juga. Sebab kalau isi sangkut, semayang pun sangkut. Contoh dia bagi di sini, Fatihah. Berapa ramai orang baca Fatihah sahaja lah. Contoh mudah ni. Minta maaf lah, contoh ni huduh je lah saya buat. Tapi tak apa lah, kita buat je lah. Berapa ramai baca Fatihah dia suka menguap. Paling contoh mudah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladhdallin. Dia dha tu sekali dengan menguap. Waladhdallin. Allah kemah nampak gaya Haji. Tunggu halilan. Padahal bila menguap waktu baca tu bukan makhrah lari ke tu? Kan ayah-ayah duk ngaji Fatihah kalau satu makhrah silap, satu sebutan silap, kan batal Fatihah. Bila batal Fatihah, tak ulang balik, kan batal semayang. Berapa baca, berapa ramai duk baca siratal ladzina am'amta alaihim, berapa ramai ghairil maghdu ghairil maghdu bi alaihim walad walado wadari apa ada do tu pintu. Sungguh kilang lama tak ada asalan tu saya berani kata tu. Tapi bila orang buat kuliah tajwid dia tak mai. Buat kuliah tajwid tak main dia tak Allah ngaji tajwid duk ngaji lama dah action kilang lama tak ada tu siapa ni kata. Tunggu sayang Allah Allahuakbar. Lepas tu kita minta benda-benda macam ni pakat-pakat apa betul baliklah boleh no insya-Allah no. Baik.
Kerana perkara yang dimestikan bagi mengerjakan fardu itu, fardu juga. Sebab kalau nak menunaikan satu fardu, kita kena buat satu perkara. Perkara itu pun kita kena mengaji juga. Selesai. Dan perkara yang dimestikan bagi mengerjakan yang wajib, pun wajib kita belajar juga. Nak semayang wajib. Sebelum nak semayang, kena ambil wuduk. Wuduk pun wajib kena belajar juga. Itu contoh mudah dia bagi. Demikian juga pada hal puasa. Macam tu juga, waktu nak puasa, kena belajar ilmu puasa. Tu sebab tu sebelum puasa kena remind balik tentang puasa tu silan, kena reti tu puasa. Zakat pun kena tahu juga silan. Bila zakat kita kena belajar zakat jika dia berharta, dan haji wajib baginya, dan jual beli ketika mana dia berniaga. Dia nak sebut di sini, waktu nak puasa wajib belajar ilmu puasa, waktu nak pi haji wajib belajar haji, waktu kaya wajib mengetahui ilmu berkaitan dengan zakat. Dia kata ilmu bukan kena mengaji semua, tapi bila mai certain time, kamu wajib belajar ilmu tersebut. Ayah-ayah yang ada di sini, waktu bujang, contoh masa bujang, anak muda-muda masa bujang, tak mengaji ilmu rumah tangga lagi, tak apa. Tapi nak menikah, kena belajar. Satu. Yang kedua, yang mana yang menikah dah Ustaz, nak ada anak, dia kena belajar. Macam mana nak didik anak, kena belajar lah. Semalam saya duduk belajar di Masjid Abdullah Fahim. Nabi kata, kan, kaedah mudah macam ni. Anak ni ataupun cucu 1-7 Nabi suruh layan macam raja. 1-7 maksud dia apa nak bagi 1-7, tapi 7-14 perlu dilayan seperti mana hamba. Hamba ni maksud dia apa dia nak kena sekat. Dia duduk dalam rumah kena suruh buat kerja. Semayang umur 7 tahun kena suruh, 10 tahun tak semayang kena labuh. Aurat masa tu kena suruh tutup. Puasa masa tu kena suruh hajar. Walaupun dia tak puasa penuh, tapi kena start suruh puasa. Dia makan, minta maaf silano, ni satu ilmu kita bagi no. Dia makan, habis makan tengok dia tinggal pinggan. Masa tu kena suruh lah tu, umur 8 tahun suruh. Eh abang, makan pi ambil pinggan tu bulan singki, basuh. Kena suruh lah. Dia londeh baju sangkut dalam bilik air. Ayah-ayah lalu kat tepi tu. Ha ni, baju ni duk apa-apa saya duk sangkut dalam bilik air. Ambil baju ni, pi buh kat mesin. Kena suruh. Faham ke saya duduk kata mana? Dan anak bila umur 15 tahun ke atas, Nabi suruh layan seperti mana kawan. Macam mana apa maksud kawan di sini? Kawan di sini, minta maaf, saya bagi contoh mudah macam ni lah. Kawan ni maksud dia, ada apa masalah nak sembang. Kena duduk dengan dia. Boleh pukul tak? Tak boleh pukul. Macam mana kawan kita tak boleh pukul, macam tu juga anak yang dah dewasa kita tak boleh pukul. Kawan, kita ada masalah, sembang elok-elok. Boleh tak duduk pergi cerkah dia ke depan-depan? Tak boleh. Sama juga macam anak, kita kena cakap elok-elok, tak boleh cerkah ikut dan. Boleh tak kita berjatuh maruah kawan depan orang lain? Tak boleh, kawan akan berasa. Macam tu juga kita kena buat pada anak-anak yang dah dewasa. Sebab tu ibu-ibu di belakang kita nak pesan sikit lah. Ibu-ibu kalau ada anak besar-besar, minta tolong nak time makan tu, waktu tengah makan. Selalu tabiat orang perempuan, bukan semua, segelintir. Selalunya tabiat orang perempuan, dia duduk makan dengan isteri, suami, dengan anak-anak ramai-ramai. Kadang-kadang dia suka marah anak dia. Contohlah anak umur 17 tu. Anak tu nak periksa SPM tu ni. Dia duduk marah anak SPM tu depan adik-adik dia yang lain. Kadang-kadang dia kata kat anak dia tu depan anak-anak yang lain. Kita minta jangan Azlan lah. Bila dia umur 17, dia reti tentang harga diri. Dia faham tentang maksud maruah. Dia faham tentang malu. Bila kita pergi tembak macam tu Azlan, Allahu Akbar. Kita sebenarnya dah buat dia seumpama orang asing. Nabi tak bagi tu. Kalau kata umur 8 tahun tak apa, makan ramai-ramai, ha, makan lelok. Tak apa, 8 tahun. Ha, tu cedok lelok tu, tumpah, tak apa. Tapi kalau anak depan tu 21, hak ni 17, hak ni 15, hak ni berapa 19 dan sebagainya. Kalau kita nak tak puas hati kat dia, kita kena cakap lelok orang dia. Dan kalau boleh, cakap seorang-seorang. Islam ajak macam tu. Anak dia balik sekolah, contohlah, boleh kasi cerita macam ni lah. Anak dia balik sekolah umur 3-6 lah contoh, dengan beg, dengan apa. Berapa banyak orang perempuan, orang lelaki kurang sikit, orang perempuan. Dia duduk sembang dengan jiran dia. Bila jiran tengok anak dia balik, jiran ni nampak budak ni balik dengan beg apa,
jiran-jiran mulut manis lah dia kata, "Eh bagus anak hang tu rajin pula ngaji petang. Bagusnya." Ni, jiran dah puji tak apalah. Yang mak tu. Mak tu dia terjatuh maruah anak depan jiran. Dia boleh kata tu, tak tahulah pi mengaji ke dak ni tak tahu ni." Loh. Bila kamu cakap macam tu pada anak sendiri, anak tu malu dengan jiran tu. Dan anak makin marah kepada kamu sebagai mak. Dalam kes ni siapa salah Ustaz? Dalam kes ni anak tak salah, yang salah mak tu lah. Pasal tak reti. Ha tu kasar lah sikit bahasa anak. Pasal tak tahu. Pak faham maksud saya Ustaz? Tamah lah. Saya anak sulung baru 4 tahun. Tapi kita mengaji dulu, diajar macam tu Ustaz lah. Diceritakan macam tu. Jadi kita cerita balik lah. Bila nak kena mengaji ilmu ni Ustaz? Ada anak kena mengaji. Faham tak bahasa saya Ustaz? No? Dan ilmu ni wajib bagi siapa yang ada anak. Ayah-ayah yang ada di sini, tak apalah kita berhenti dekat ni dulu sekalian. Perenggan hak bawah tu bulan depan kita sambung lah. Last, ayah-ayah yang ada anak, saya rasa sebut dah di sini, ulang balik je kot. Kita minta ayah-ayah yang ada anak, ada cucu yang ada di rumah, kita minta balik lagi pakat-pakat cium anak ataupun cucu. Sebut dah kan? Sebut dah? Tak boleh? Tak boleh no? Ha. Kita minta balik pakat-pakat cium anak ataupun cucu. Cium Sulana, balik cium. Ayah-ayah yang ada cucu, balik cium cucu. Semua, 5 orang cucu, lima-lima cium. Kalau duduk sekali dengan kita lah. Kalau dia duduk asing Ustaz, waktu dia balik, cium. Dalam rumah ada anak, ada anak, cium. 5 orang anak, 5-5 cium. Cium semua sekali. Dan minta tolong Ustaz, minta tolong lah. Nabi SAW duduk dengan seorang sahabat nama Aqra', Aqra' bin Habis At-Tamimi. Ini sebagai penutup. Tabirah. Kita tangguh. Waktu duduk dengan Aqra' tu, tiba-tiba Sayyidina Hasan mari. Nabi SAW pegang Sayyidina Hasan. Nabi cium cucu baginda sendiri. Cium, cium. Cium lah. Bila habis cium, Aqra' yang duduk di sebelah ni, duduk perhati tengok Nabi cium tu. Last kali dia kata kat Nabi, "Ya Rasulullah, aku ni ada anak 10. Aku ni anak 10. Ma qabbaltu ahadukum ahaduhum, aku seorang pun aku tak cium anak-anak aku ni. Aku anak 10, seorang pun aku tak cium." Fa nazara ilaihi, Nabi bila dengar buah ni, Nabi tengok ke Aqra'. Nabi tengok, betul Nabi kata selah. Nabi mengatakan, "Man la yarham la yarham." Siapa tak sayang kat orang, siapa tak tunjuk sayang pada orang, dia tak disayangi. Maknanya kamu kalau tak tunjuk sayang pada anak-anak, tak cium anak, tak tunjuk sayang anak, anak tu nanti tak sayang pada kamu. Faham tak bahasa saya? Lepas tu kita minta balik lagi, anak ada 3. 3-3 cium. "Ustaz, anak saya berbuk dah Ustaz. Buk pun boleh cium, cium je lah." Boleh kan? InsyaAllah. Dan kita cadangkan ibu-ibu di belakang. Ibu-ibu di belakang lama dah kahwin dengan ayah-ayah. Boleh tak kita minta kalau boleh balik sekejap pakai cium suami masing-masing? Boleh tak? Boleh tak? Yang mana yang ada suami lah. Boleh tak kita minta balik pakai cium suami? Dan ayah-ayah yang ada di sini menikah dengan ibu-ibu lama dah. 30 tahun, 40 tahun dah. Last kali ayah-ayah cium isteri adalah waktu isteri kita beranak. Anak-anak pertama kan? Ha, masa tu je cium. Lepas tu sampai lah tak cium dah. Boleh tak kita minta balik sekejap lagi, pakat-pakat cium balik? Boleh tak? Kita bukan ada siapa nampak Zilan. Tak minta tolong Zilan. Sebab apa? Ada satu hadis yang lain Zilan. Allahu Akbar. Saja saya bagi sikit. Nak kek dengan cajuk cium ni lah. Sama juga. Ada seorang lelaki mai daripada kampung, jumpa Nabi, bagi tahu kat Nabi. Kata, "Kami ni tak cium budak-budak. Kami tak cium siapa-siapa ya Rasulullah." Nabi jawab pada lelaki ni, "Kalau Allah tarik sayang daripada hati kamu, aku pun tak boleh buat apa." Laki-laki ni mai cerita kat Nabi, kata dia tak cium siapa-siapa. Last kali Nabi jawab kat laki-laki ni, "Kalau Allah tarik rasa sayang daripada hati kamu, aku sebagai Nabi ni tak boleh buat apa." Kalau rasa tak apa faham ayat tu, saya terjemah macam ni. Ayah-ayah yang ada di sini balik tak sayang ibu-ibu. Ibu-ibu di belakang malu nak sayang suami sendiri, nak cium suami sendiri. Tak apa. Tapi kalau Allah mula tarik rasa sayang daripada hati pasangan kita,
Ayah-ayah balik tak macam bini, tak apa. Tapi kalau Allah tarik rap rasa sayang daripada hati isteri kita. Nabi kata, aku sebagai Nabi yang doa makbul pun tak boleh buat apa. Faham ayat kalau saya terjemah macam tu? Ha. Bila Allah rap tarik sayang tu, habis. Ibu-ibu di belakang tak mau tunjuk sayang pada suami. Kalau Allah rap tarik rasa sayang pada suami tu, rasa sayang suami tu tuan tarik tu, habis. Nak cari mana lah lepas tu sayang tu. Tak ada lah. Sebab tu sebelum Tuhan tarik, buat. Boleh kan? Tapi jangan nak buat depan anak cucu. Satu je kita minta tolong. Sekali dia pun kata, buang tebiak. Boleh no? InsyaAllah mudah-mudahan ambil manfaat. Masalah perkongsian kita malam ni. Jadi saya rasa kita tangguh setakat tu dulu. InsyaAllah. Bulan depan panjang umur kita sambung. Tapi lepas ni saya tak mau lari tajuk banyak sangat. Masalah. Tidak tak habis kitab kita. Nah, InsyaAllah malam ni sebagai pendahuluan. Kita konar jauh sangat. InsyaAllah nanti kita perbetul balik jalan. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم